Prof, ya. Saya mau nanya kira-kira bagaimana membumikan Pancasila di ranah digital, Prof? Oke, okay. Digital itu yang hadir digital banyak orang, banyak latar belakang, banyak karakter. Oleh karena itu, mempromosikan Pancasila, memperkenalkan Pancasila harus dengan menggunakan bahasa pendekatan yang beragam. Kalau dengan milenial, ya pendekatan bahasa milenial. Kalau dengan angkatan veteran dengan bahasa orang veteran, dengan musisi dengan bahasa musik, gitu kan? Buatlah konten yang kaya sehingga ditargetkan untuk orang-orang atau individu atau komunitas yang berbeda. Baik, biar kasih. Komunitas. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila. Salam Pancasila.